Hai, assalamualaikum guys. Welcome back to channel Cemboi Gabah. Ha, Guys, hari ini kita nak meneruskan lagi kita punya operasi menaik taraf sistem braking motor Kawasaki 250 SL gabah ni. So, semalam kita dah cuba bleeding brake ni tapi tak menjadi. Sempatlah semalam kita servis pump brake ni pun tak boleh juga. So, hari ini perancangan gabah, gabah nak tukar pump atas ataupun master pump Magura tu guna gabah punya RXZ. Ha, ambil RZ tu taruh sini, kita nak test sama ada master pump rosak ataupun bawah yang rosak. So gabang bukan tak nak hantar bengkel eh. Kalau kita hantar bengkel, insyaAllah memang selesai masalah ni. Tapi kita tak dapatlah belajar. So hari ni gabang nak buat sendiri. Sebab sebelum ni gabang buat kat RZ tu jadi je. Kalau ikutkan pump Magura ni memang senang nak bleeding kan. Kita taruh, kita pump sekali dua, dia dah penuh, dah jadilah. So sekarang ni kemungkinan sebab dah lama tak pakai, dia ada berkarat, nak kena servis ke kita tak pasti. Tapi kita malas nak fikir, kita ambil kat retek tu, kita taruh kat sini, kita try bleeding. Kalau jadi, maknanya master pump ni rosak lah. Kalau tak jadi, maknanya master pump ni tak rosak. So, kita pilihan kedua, gabar nak buka pump yang original ni. Hose ni, kita try direct pergi ke pump Tokiko tu. So, apa-apa pun, korang kena stay tune guys. InsyaAllah, kalau menjadi, petang ni kita nak try. Boleh. Pijak atas seat guys, really. InsyaAllah, jom. So, gabar nak buat sendiri sebab kita nak belajar. Kalau apa-apa hal nanti, contohlah kita hantar kat kedai. Lepas tu kedai dah buat, jadi. Lepas tu kalau kita main-main-main, rosak. Kita hantar kedai lagi. So, kalau kita buat sendiri, walaupun tak jadi, kita usaha sampai menjadi. Sekiranya kalau ada masalah akan datang, main-main-main rosak. Ha, jadi, kat situ kita dah tahu dah apa perlu buat. Sebab kita dah ada pengalaman untuk meripis sendiri. Apa-apa jadi, kita buat sendiri guys. Berapa lama jadi, itu tak kisah. Yang penting, jadi. Jom, teruskan. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka pump brake dekat RZ. Kita bawa pergi sini. Let's go. Okay guys, alhamdulillah kita dah berjaya pasang dan bleeding untuk brake tangan. So sekarang ni kalau ikutkan ada brake tapi tak berapa kuat. So kita kena perhalusi balik. Mungkin disebabkan brake pad dia terlampau nipis. Abang dah tengok dekat Shopee, brake pad yang betul-betul harga original untuk pump brake ni RM260 macam tu lah. Tapi cak ayam pun ada. Cak ayam lebih kurang dalam RM60-70. So insyaAllah nanti kita beli yang cak ayam dah lah. Sebab kita pun baru nak belajar kan. Dah power ni baru pakai yang power-power. So, lever clutch kita tak tukar lagi. Tengok lever clutch macam ni tak sesuai. So, kita kena beli lain. Jadi, sekarang ni kita nak usahakan brake kaki pula. So, brake kaki. Rasanya insyaAllah lah. Senang. InsyaAllah. So, brake depan tadi kita dah tukar brake pad baru. So, jadi keras sikit sebab ada brake pad baru. Mungkin nak kena servis. So, rasanya jom kita buat brake kaki pula. Lepas tu kita try. Jom. Okay guys, Gaban dah surrender dah dengan masalah brake belakang ni. So, Gaban berjaya buat brake tangan saja. Itu pun tak berapa kuat sangat. Tak berapa yakin lagi. Buat dia jauh, tak padu. So, yang atas ni kita terpaksa bawa bengkel. Dengan kita minta bengkel setting sekali lah dengan ni. So, Gaban dah usaha sedaya upaya tapi akhirnya tak berjaya. So, sekarang ni kita baru lepas tukar brake pad depan. Jadi, brake pad depan ni, brake depan ni, dia lepas kita brake, dia melekat terus kan. Maknanya kena servis lah punya pump brake ni kan. So sekarang ni kita dah buka. Okay, kita servis sikit brake depan. Sebab tadi kalau ikut kan kat sini dia punya bracket ni. Masa gabar nak keluar tadi keras tau ni. Oh, maknanya dia dah jam. So, kalau dia brake, dia tak memberi. Yang punca-punca brake depan ataupun tayar depan dia berat. So jom kita servis. Lepas tu kita dah boleh try motor ni. Brake belakang tu nanti kita bawa pergi bengkel. Aku dah surrender dah. Okay guys. Dia punya niat tu memang nak belajar. Tapi dah habis lah kita punya usaha. Tak tahu nak buat apa lagi. Minyak rasanya hampir 2 botol lah habis. Sekejap lagi kita bawa ke bengkel. Lepas tu kita minta bengkel setting. Kita petang ni kalau jadi, insyaAllah kita nak try. Stay tuned guys. Tak nanti hari terakhir.
Alhamdulillah dah selesai dah kita servis brake depan. So brake pad baru, so dia ada agak brake pad baru tukar, so dia ada agak ketat sikit lah. Tapi berbanding daripada tadi langsung tak ada pusing. Ni rasanya kita rekam 2-3 kali jalan, buat jalan okey. Rasanya okey lah, selesai masalah depan. So masalah belakang ni kita kena buat bengkel. So, rasanya korang kena stay tune. InsyaAllah dalam masa dekat ni Gabar akan siapkan dan kita akan buat praktis. Kita akan pilih atas seat guys. Dia minyak angan-angan Okay guys, untuk brake belakang ni, tangan dengan kaki kita terpaksa bawa pergi bengkel. Terpaksa guys, sebab ini dia part dapur dia. So kita nak bleeding memang sangat susah. So kita kena bagi kepada yang pakar. So tanpa buang masa, jom kita jumpa di bengkel Zahrin. Bismillahirrahmanirrahim, let's go. Okay guys, alhamdulillah kita sekarang ni berada di kedai Zahrin Motor. So kita nak dera Ain bleeding brake ni biar dia sakit kepala. Ha, gambar dah serenda dah. Ain, aku tinggal motor ni dulu eh. Aku balik dulu tau. Petang ni dulu training eh. Okay, jom kita mengulik dulu. 3 hours later. Okay guys, alhamdulillah kita punya masalah brake hadapan dah selesai. So petang ni dah boleh training guys. Dia punya lever dah macam gini. Ha. Tapi kita ada masalah sikit sekarang eh, sebab kaliper brake yang sebelah atas ni dia ada masalah orang bunian dah curi itunya o-ring. Orang bunian dah curi itunya o-ring guys. Ha. So tadi Ain dah buka, dah baraikan semua ni. Kalau korang pasang kat dalam tu dah tak ada tau. Hilang. Ain. Ni kalau hilang tiba-tiba ni kira kes apa? Bunian curi ke apa? Macam mana? Bunian curi guys. Tapi alhamdulillah brake depan dah boleh diguna pakai. So kita boleh meneruskan perjuangan kita pada petang ini untuk mencari skill wheelie atas seat. Ha. Tapi kena hati-hati sikit lah sebab dia punya brake sini tak ada. Ha. Mana tahu terlajak kan, tiba-tiba kita tekan tak ada brake. Dah masuk longkang dan sebagainya. So hati-hatilah. So petang ni kita boleh try lah sebab brake tangan dah ada. So kita praktis brake tangan dulu. Nanti kita dah cari punya o-ring, dah pasang, baru kita boleh wheelie macam biasa. So terima kasih kerana sini menonton. Sampai sini saja. Nantikan kita praktis untuk motor ni petang ni. Assalamualaikum. Bye-bye.